Festival Durian di Lapangan Candi Mulyo, Kabupaten Magelang berlangsung meriah. Ratusan warga berdesakan demi dapatkan isi gunungan buah durian. Terkena lemparan dan tergores kulit durian bukan jadi penghalang. Sama teman-teman. Motivasinya ikut ini apa? Bisa seneng ya, bisa seneng suka sama durian. Ini juga lo orang-orang. Oke, gemilah duriannya. Demi durian. Sebelum diperebutkan, 19 gunungan durian diarak keliling desa. Durian ini berasal dari gabungan kelompok tani durian dari 19 desa sekecamatan Candi Mulyo. Diiringi pentas kesenian, para petani bersukacita merayakan panen durian. Selain diarak, panitia juga menggelar sejumlah lomba. Mulai dari lomba keindahan gunungan sampai lomba buah durian terbesar. Nah, yang jadi pemenang adalah durian susu dengan bobot 8 kg. Itu tebal sama warna kekuning-kuningan gitu. Enggak ada perasaan menang kemarin. Loh. Kan banyak saingannya. Festival Durian digelar sebagai ungkapan syukur para petani durian atas panen berlimpah. Harapannya, durian asal Magelang juga semakin dikenal dan menarik wisatawan untuk berwisata durian. Widodo Setiawan melaporkan untuk Net